Weh, mana Zaza ni kata nak ambil aku? Aku dah lapar dah ni. Hello, Zaza. Mana kau? Kereta apa? X70? Tak apalah, tak apalah. Ambil aku dari hotel. Dah sampai? Ya, 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 ya. Mana? Mana kau? Mana? Woi, aku kat sini lah. Bongok kau, ni bukan X70, ni X7. X70 apa barang? X7 lah. Kau duduk sebelah, aku bawa. Aduh. Eh, cakap telefon lagi apa? Aduh. Ini baru kereta, Mai. Ha. Okey, cepat mungkin. Satu, dua, tiga. Peluh aku dengar tawaran ni. Beli dua, dapat ni. Beli empat, kau dapat ni. Beli apa? Ni! Ini ialah X7. Codename G07. Dibina atas platform G05, iaitu X5. Tapi dia besar kan? Dia lebar kan, dia tinggi kan. Jadi ini ialah SUV paling besar daripada BMW. Konsep dia keluar dalam tahun 2017 dekat Frankfurt. Start jual satu dunia 2018. Start jual dekat Malaysia Julai 2019 lagi sebenarnya. Tapi ramai orang tak nampak kereta ni kan? Gila tak nampak. Sekarang ni masalahnya, untuk generasi baru BMW ni, semua orang nak tahu. Kenapa grill dia besar gila? BMW kata, grill besar ni tidak ada masalah dengan pemilik dia. So, sebab kita bukan pemilik dia lah, kita bising grill dia besar. So, lantaklah. Pada pendapat aku, BMW boleh buat lebih cantik daripada ni. Kenapa dia nak design macam ni? Wallahualam bisawab. Badan besar. Cuba tengok rim. 19 inci ke? 19? Kecil kot, nampak? Ini rim 21 inci, Bai. Apa salah nampak macam kecil? Kereta ni besar, rim dia jadi nampak kecil ke? Ni 21, Bai. Kau rasa enjin ni enjin berapa besar? Untuk besar macam ni, paling kurang 4-5 liter. Kau salah. Habis tu apa? Dekat Malaysia, G7 datang dengan satu varian saja. X7 ni datang dengan varian 7 tempat duduk. Okey. Dan enjin ni ada satu pilihan saja. Okey. Enjin ni ialah enjin 3 liter inline 6. 3 liter je? 3 liter. Besar macam ni 3 liter. Inline 6 twin turbo. Okay. Power dia 340 HP dan 450 Nm of torque. Transmission dia ialah 8-speed auto, all-wheel drive. Sebab tu dia X-Drive. Kau nak tahu tak, 0 to 100 menatang ni in 6.1 seconds. Oh, not bad. Top speed, kau rasa berapa? Kalau 3 liter habis Perak rasa mungkin 230. Oh, lebih sikit boh. 245 km sejam. Okay. Berat menatang ni 2.3 tan. Kau rasa minyak dia guna gana? Masih lagi sebab aku pelik dengan enjin tu, mungkin agak dalam 8 ke 9 liter per 100 km. Untuk SUV sebesar gajah ni, penggunaan minyak aja secara rasmi mengikut ujian Eropah NEDC 9.5 liter per 100 kilometer. So ni belakang dia, belakang dia aku rasa kau tengok sekali imbas kau dah tahu dah. Ini ialah X70 pula. X7. Kenapa bentuk belakang dia tak boleh buat macam X6 ataupun X5 yang lebih sleek? Yang ni besar kot. Dia macam, sebabnya dia boleh duduk 7 orang belakang ni, ada seat by. Kau buat sweeping roofline macam mana nak muat orang. Alah, yang biasa belakang duduk. Ni maximisekan space. Okay, so dia punya buka pintu. Alah weh. Now, dekat sini, tempat duduk. Ni Jeremy Clarkson kata dia suka lah, boleh party kat sini lah. Okay. Lepas tu ni tempat tak barang, dia nak besar mana ni. Sebab tak ada tayar spare. Oh, mai ini pun agak bunyi sedap, Bai. Tu, Swiss buat banyak tu. Oh, ni? Kau boleh control seat-seat ni gunakan butang-butang ni lah. Okay.
Ni dah gerak dah tu, nampak tu? Ha, tu tu. Ah. Nampak? Seat depan tu akan ke depan sikit lagi. Baru dia akan turunkan seat tu. So, yang ni pun kita boleh kontrol dekat situ juga. Dekat sini. Gila modern. Seat depan tu pun akan bergerak ke depan. Ha. Nampak? Seat depan pun dia ke depan pesu untuk bagi ruang. Kau nampak tak atas tu? Aircon controller ada untuk third row, bai. Nampak tu? Siap ada sunroof. Bukan sunroof lah, panoramic glass roof. Tutup pun sama juga skill tendang tadi. Oh, boleh. Kau pakai kunci. Okey. Jap. Kita cuba. Okay. Elektrik. Untuk kereta keluarga ini memang paling perfect sekali lah. Dulu orang kata Audi Q7 kan. Tak, yang ini lagi best saya kata kau. Contohnya Isofix ni, second row, third row ada Isofix. Semua ada. Dan kat tengah ni memang tempat duduk toke lah kan. Okey. So, apa dia ni? Ada kat holder. Oh ni lah, kat holder. Oh, dia tak ada controller apa ini semua letak, sini lah. Letak sigar. Aircon kat sini semua ada lah kan. So, kau ada dua temperature sini, kiri kanan, temperature lain-lain. Belakang tadi lain juga kan? Lain juga. Kan? Dia 7 zone. Lepas tu ada CD player kat sini. Aku tak tahu. Lepas tu ada HDMI. HDMI pun sini ada. Betul. Ada macam-macam datang ada. 1, 2, 3, 4. 4 USB-C kat sini dengan headphone seorang satu. Woo! Tapi tu yang menimbulkan pertanyaan aku. Untuk banyak-banyak ni, maksudnya masing-masing boleh guna dia punya sumber hiburan masing-masing. Kau boleh pair pada banyak telefon. Kau ada screen kau sendiri kat sini. So, ada media kat sini. Navigation. Car apps. Wow. Banyak siut. So, individual entertainment system. Oh, maknanya masing-masing boleh berhibur sendiri. Ya? Dan kau boleh kontrol lah kan? Okay, yang ni dua lah. Dia bukan individual. So, yang ni dua, yang tu satu. Dulu, BMW punya dashboard interior memang bosan tahap gaban. Tapi sekarang ni dah memang modern dan cantik. Tetapi, tetap ada design tradisional pada BMW. Dekat luar dengan dekat dalam. Dekat luar saya yang tunjuk, dekat dalam ni, ni entertainment system dia ni, volume button ni tetap ada. Dan juga preset button kat sini. Ni memang garanti ada kat sini. So, ni bagus. Untuk orang yang tak high-tech, dia tu kat sini. Kadang-kadang lebih cepat. Walhal, natang ni, dia ada gesture control. Boleh mute? Huh. Dia dah mute dah. Oi. Huh. Ha tu. Yeah. Hui, unmute. Sini ialah satu control system dia sendiri. So kau boleh nampak yang ini cagang ni ialah dia punya gear knock. Dan dia nak tinggal Volvo lah, dia pakai crystal sekarang. Walhal X7 ni patutnya tepi sini lah. Macam S7 series. Tapi orang mungkin nak aku balik. So, gear kenop macam ni. Nampak lawa juga ni. Dan ini ialah iDrive. Dengan button-button yang very familiar dengan iDrive. Dengan dekat sini, kamera, traction control, dengan auto start. Ni engine start button pun ada crystal-crystal sikit sini. Ada sikit. Macam lampu disco. Disco ball. Serius. Ni driving ni. Apa, suspension mode. Sport, comfort, eco pro, adaptive. Auto hold button, parking. Ni turun bukit tu. Yang ni aku nak turun. Ni. Menarik je. Ini ialah nak tinggi rendah kereta. Air suspension dia depan belakang. Both axles are using air suspension. So kau boleh naikkan ataupun kau boleh turunkan. Sekarang tak boleh sebab pintu terbuka. Ini ialah HVAC. HVAC bermaksud heat ventilation aircon. HVAC. So ni controller dia. So ini untuk sana, ini untuk sinun. Digital. Yang aku suka betul ialah Apple CarPlay tanpa guna. Siapa guna kabel tu? Apple CarPlay. Nampak? Ada ini. Tengok Waze dia besar mana. Besar. Nah, ini ada Spotify. Tidak nak dengar lagu siapa? Anita Sarawak. Dan audio system dia ni ialah daripada Harman Kardon yang 464 watt. So, very powerful dengan subwoofer, natan beruk benda semua. Dan juga dengan, kau tahu berapa speaker dia ada? Okey, kalau kereta besar macam ni, mesti lebih daripada 7. 16, bye.
16 speaker. Aku tak tahu mana dia sorok. Tak tahu mana dia letak sebenarnya. Tahu dia sorok mana speaker ni. Tapi memang pada aku bunyi dia gempak. So dalam ni tempat letak barang. Okay. Dalam ni ada, then you have your standard glove box here. Okay. Alright. And the finishing touches is quite interesting. Now, untuk kulit-kulit dalam kereta ni, Vernasca leather trim. So ni Vernasca. Oh, lupa aku dah cakap dengan kau. Ni ada aircon keluar ni, angin sejuk. Ada angin keluar daripada sini. Dashboard dia ni pula nampak macam leather. Ini yang menggunakan sesatek leather, iaitu synthetic leather, leather palsu. Plastik. Tapi lah, rasa plastik. Ha, jangan sebut plastik. Bukan plastik lah. Ha, sintetik. Yang ini ni bukan speaker. Ini ialah aircon. Kau tu lampu dia lampu apa? LED lah. Tak main LED bah. Yang ini laser. Dan yang paling bagus sekali, dia boleh pilih tempat untuk terang kat mana. Button source. So kau press ni, dia punya bunyi kat sini. Kau tekan ni, dia call polis. Dia straight direct ke BMW punya emergency system. Memang ni tak payah kalau macam breakdown tu setekan ni lah. Ya, memang operator dia akan jawab kau. Dan operator dia tak silap aku ada dekat Philippines kot. Tak, maksudnya kat sini lepas tu dia cakap dia ada sini. Dia ada SIM card. Dia macam dekat US dah lama dah ada. So yang ni kita tekan ni, kalau na'uzubillah min zalik accident ke apa, tekan ni operator dia akan cakap dan dia tahu kau kat mana. Tadi kau cerita pasal apa tu grill BMW yang besar tu kan. So itu ialah actually antara design karakter BMW. They call it the kidney grill. Buah pinggang. Tapi yang ni buah pinggang dia bengkak. Bengokmu. Okey, ni satu lagi design dia BMW, iaitu BMW King. Okey, tingkap belakang dia ni sekali ni mesti akan lekuk ni, memang kena ada lah. Bahagian hood BMW ni kena panjang dan kena rendah. So, nampak tak rendah sangat, tapi kalau kau tengok daripada jauh tepi, ini untuk kereta ni rendah dan panjang. Kereta ni ialah generasi pertama X7. Betul. Sebelum ni BMW tak pernah ada buat X7. So X7 ni dia buat konon-kononnya SUV yang semewah 7 series. So pada pendapat aku memang super mewah, tapi pada pendapat aku juga BMW buat ni sebab dia nak lawan balik Toyota. Toyota ada Lexus LX, Toyota ada tu Land Cruiser tu. Ha, yang famous gila tu, yang ramai orang beli Recon tu. Dan satu benda lah aku cakap dengan kau, dia keluar 1 series ke, X1 ke, dia keluar 7 series ke, dia keluar X7 ni ke, dia keluar kereta second hand BMW pun lah, semua BMW ni satu benda sama, bawa sedap. Walaupun benda ni berat 2.3 tan kosong, kalau dengar orang dah lebih 3 tan, tapi bawa dia, ya Allah. Sebab utama dia air suspension depan belakang boleh turun 80 mm. Dan ada set up untuk suspension tu lah, sport, comfort, dan kita ada adaptive. Aku banyak pakai adaptive supaya dia boleh automatically adjust suspension tu ikut permukaan jalan. Dan masa corner tu aku perasan laju, masa corner laju tu dia memang solid, tak perlu steering correct, tak perlu nak correct kan benda ni. Berapa laju tu? 3 digit lah. Cakap banyak-banyak kena kecam corner tu. Ya Allah, aku takjub sebab bila aku set ke comfort dia berombang, berombang-ombang macam tongkang karam kan. Tapi bila masuk adaptive atau sport tu, ya Allah, dia solid, dia lekat. Benda besar ni. Sebab dia tu pula air suspension ya. Dengan satu lagi, Executive Drive Pro. Dia ada active roll bar. First time BMW gunakan active roll bar dalam X series untuk SUV. Itu yang buatkan dia bila corner tu, dia maintain tegak je. Aku tak tahu sangatlah sistem tu, tapi kalau ada perkataan pro, kalau sekarang ni maknanya memang dia okey lah. Berpeluh aku dengar tawaran ni. Beli dua, dapat ni. Beli empat, kau dapat ni. Beli apa? Ni! Harga X7 ialah RM888,000. Tetapi sehingga 31 Disember kita ada insentif cukai SST. Harga dia jadi RM861,000 Malaysia. Sekian saja daripada Kereta.my. Terima kasih kepada Kinta Riverfront Hotel, Majlis Bandaraya Ipoh dan juga Kerajaan Negeri Perak. X7. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.